Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Saya beri kunci. Hai. Kita ada Cikgu Jumrah, kita ada Cikgu Lulu dan kita ada kita ada jejaka yang menemani puteri-puteri kita hari ini. Kita ada Cikgu Arifin. Hai, salam perkenalan Cikgu Arifin. Okey, dan juga murid-murid yang berada di ruangan chat yang sedang menonton. Okey, untuk tuition kita di Akademi YouTuber Malaysia dibawakan khas dengan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Okey, cikgu harapkan semua sihat pada hari ini untuk belajar sejarah dengan Cikgu Jumrah. Okey, hashtag kita sejarah ialah kita. Okey, jadi pada hari ini kita akan sambung lagi tajuk dengan Cikgu Jumrah. Jadi boleh siap-siapkan dahulu, kita kongsikan lagi kelas sejarah Cikgu Jumrah pada hari ini. Saya baru tengok mata memandang baru ada 38. Okey, jadi kongsikan dulu, sharekan dulu supaya hari ini semua dapat ilmu mengenai tajuk yang Cikgu Jumrah nak ceritakan. Okey, sementara kita nak tunggu-tunggu dulu kawan-kawan awak nak kongsi-kongsikan ni. Okey, kita bersembang-sembanglah sekejap. Okey, dengan cikgu-cikgu di konti. Okey, kita ada Cikgu Lulu selaku tangan totong hari ni yang akan bekerja keras. Okey, untuk memasukkan link dan sebagainya. Okey, Cikgu Lulu dipersilakan. Hai, apa khabar? Selamat tengah hari. Semua sudah makan? Kalau belum makan, bolehlah ambil biskut kah, keropok kah, sambil-sambil belajar boleh isi perut. Okey, jadi hari ini kita akan belajar dengan Cikgu Jumrah. Jadi, pastikan ruangan komen itu digunakan dengan sebaik mungkin. Taiplah kata-kata yang positif, soalan-soalan yang positif, dan semua yang positif. Okey, back to you Cikgu Farah. Okey, terima kasih Cikgu Lulu. Cikgu Lulu akan menjaga tu siapa yang tak memberikan kata-kata ataupun yang kurang sopan pada ruangan chat. Nanti Cikgu Lulu akan ambil tindakan. Macam guru disiplin dekat sekolah. Okey, seterusnya kita ada Cikgu Arifin. Selamat datang ke tuition sejarah. Okey, Cikgu Arifin dari SK Kenyalang Kuching Sarawak. Okey, Cikgu Arifin. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat datang ke kelas Cikgu Cikgu Jumrah. Cikgu harap murid-murid dapat memberi perhatian dan aktif dalam pelajaran pada hari ini. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Arifin. Untuk mengetahui murid-murid semua, Cikgu Arifin akan bersama-sama kita. Mungkin di kelas-kelas yang akan datang, Cikgu Arifin pula yang akan mengajar awak semua. Okey, seterusnya. Ada yang tak sabar kan Cikgu Farah? Ada. Mesti yang tak sabar tu. Tunggu Cikgu Arifin mengajar. Okey, kita silakan Cikgu Jumrah yang nampaknya pakai pink-pink hari ni. Wah, silakan Cikgu Jumrah. Okey, terima kasih Cikgu Farah. Baik, jadi murid-murid Cikgu semua, kesayangan-kesayangan Cikgu semua, hari ini Cikgu jadi queen. Minggu lepas Cikgu jadi parameswari. Bukan parameswara, parameswari. Okey, jadi hari ini queen. Okey, tapi Cikgu sebenarnya nak pakai tudung pink. Tapi bila pakai pink, dia jadi semua pink, jadi pink-pink pula nanti. Aduh, nah kan. Jadi sekarang ni ada mata memandang bersama kita 45 orang. Jadi share-share lagi, share-share lagi. Sebagi tahu kawan-kawan, kata kita ada cikgu baru, jejaka bersama dengan kelas Cikgu Jumrah, Cikgu Arifin. Okey, jadi selalu
Ada kamu tengok Cikgu Farah, Cikgu Jumrah, Cikgu Lulu kan. Ha, hari ini ada Cikgu baru, Cikgu hebat, okey, dari Sarawak. Okey, baik. Jadi, okey, jangan lupa subscribe dekat channel-channel Cikgu yang bersama dengan kita di Konti, ya. Jadi Cikgu doakan semuanya belajar dengan elok-elok. Lepas ini tunggu ada kaitan dengan apa yang Cikgu nak sampaikan hari ini. Okey. Okey, terima kasih Cikgu Jumrah. Okey, jadi sebelum kita nak mulakan kelas pada hari ini, kita mulakan kelas kita. Cikgu, sebelum tu Cikgu nak berikanlah okey beberapa tips dan juga panduan. Jadi murid-murid yang berada di ruangan komen, okey, boleh bertanya sekiranya ada yang tidak faham okey dengan apa topik yang Cikgu Jumrah sampaikan. Wah, ada nama Cik Arifin ya. Wah, bagus. Okay, juga boleh bertanya soalan, okay, taip dengan bahasa yang sopan, taip dengan bahasa yang baik, okay, dan juga jangan taipkan, okay, kod-kod rahsia yang cikgu akan berikan ni, jangan taip di ruangan komen. Okay, mata memandang ada 51, maka cikgu Farah kongsikan, okay, yang pertama ni adalah tangan kat belakang. Tangan dekat belakang. Cikgu Jumrah pesan semalam, Cikgu Farah pun tangan dekat belakang. Okey, yang pertama adalah A. Satu. A. A. Satu. Satu. A. Satu. Okey, apa membuang masa lagi, Cikgu Jumrah dah tak sabar-sabar tu nak kongsikan ilmu dengan awak semua. Boleh sediakan buku untuk catat maklumat yang diberikan. Okey, tanpa buang masa, saya persilakan Cikgu Jumrah. Okey, terima kasih Cikgu Farah. Baik, jadi murid-murid semua, Cikgu nak ucapkan terima kasih kerana hadir ke kelas Cikgu pada hari ini. Jadi sebenarnya sambil-sambil kamu belajar bersama dengan guru-guru di Akademi YouTuber, sebenarnya kamu juga boleh menambah kenalan kamu. Ha, nampak kat sini, kita ada Izzatul. Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Saya Izzatul dari SK Malawa, Kota Kinabalu. Ha, boleh berkenalan dengan Cikgu yang ataupun murid yang berada di Sarawak, di Pahang, di Johor dan ramai lagi sebenarnya. Semua okay, baik, satu jadi, Malaysia. Ya, semua satu Malaysia. Sebab itu kamu boleh mendapatkan sijil peringkat kebangsaan, ya. Bila kamu masuk dalam apa kelas Cikgu di Akademi YouTuber. Baik, jadi saya Cikgu Lulu, saya paparkan saya punya slide, ya. Boleh tolong ke saya nak paparkan? Ada soalan ni, Cikgu. Ada soalan. Ah, okey sayang. Sejarah tahun berapa? Okey, untuk hari ini kita punya subjek adalah sejarah tahun 4. Okey, tahun 4. Tetapi untuk murid tahun 5, 6, tingkatan 1, 2, 3 boleh join sebagai menambah ilmu. Okey, sebagai untuk kamu punya apa kita panggil ulang kaji sebagai kita punya latihan pengukuhan dan sebagainya. Okey, baik. Jadi saya tukarkan paparan, ya. Cikgu Lulu, boleh? Okey. Okey, baik. Jadi, sebelum kita meneruskan dulu, kita nak berkenalan dulu dengan Cikgu Jumrah. Mungkin ada yang baru, sebab ada saya perhatikan tadi ada Cikgu, anak murid Cikgu Arifin ada. Tahniah Cikgu, kalau anak murid Cikgu ada bersama dalam kelas Cikgu hari ini, Cikgu rasa sangat seronok. Jadi siapa yang baru ada anak murid Cikgu kat sini, angkat tangan. Muka surat berapa Cikgu? Ya, hari ini, untuk hari ini tajuk dia peristiwa pembukaan Melaka sebenarnya. Tajuknya adalah muka surat 126. Okey, 126. Jadi mari kita lihat paparan cikgu yang di sebelah. Mari kita berkenalan dahulu. Mungkin ada yang belum kenal, betul. Jadi cikgu, nama cikgu Cikgu Jumrah. Cikgu merupakan penolong kanan co-curriculum di SK Bukit Payung, Pokok Senar, Kedah. Cikgu orang Sabah tapi mengikut suami tercinta. Gitu, tercinta lagi sebut lagi. Suami di Kedah. Suami cikgu orang Kedah lah kiranya. Jadi cikgu pun terbawa-bawa dah bahasa Kedah ni. Tak ada masalah. Tak ada masalah.
tak ada masalah. Okey. Lepas tu cikgu, latar belakang pendidikan cikgu, cikgu merupakan pemegang diploma pendidikan dalam pendidikan jasmani dan kesihatan, kemudian ijazah pendidikan dalam matematik dan sains, master dalam pengurusan pendidikan, dan cikgu sekarang masih belajar di semester ketujuh untuk PhD. Okey, jadi doakan cikgu supaya habis. Okey, ramai dah kawan-kawan cikgu dah habis tapi tak mengapa, kan? Track lain-lain, insyaAllah, doakan je. Hai semua, hai. Okey, baik. Jadi, cikgu teruskan lagi untuk kita punya, ini dia, cikgu punya channel. Siapa yang belum subscribe, sila subscribe. Dan cikgu yakin, yang mana yang boleh komen ini semua adalah subscriber cikgu. Terima kasih. Thank you. Mwah. Macam Blackpink dah cikgu kan hari ini. Gitu. Okay. Jadi kita juga ada Jumrah. Ada yang dah mendoakan Dr. Jumrah, ada yang dah mendoakan. Amin. Terima kasih handsome boy. Amin. Hampi mana? Hai. Bye. Hampi mana ni suka buat lawak tau. Dah lah cikgu ni senang terhibur. Jangan bagi cikgu terhibur, okey? Okey. Baik, kita ada ketua panitia sejarah kita nampak. Okey, cikgu Yuhanisa. Okey, datang ke channel beliau dan juga subscribe. Dan kita ada cikgu seperti yang cikgu nyatakan tadi, kita ada cikgu Ipin. Pergi cikgu Arifin channel. Jangan cari cikgu Ipin. Nanti kamu tak jumpa. Kamu kena cari ni. Cikgu Arifin. Okey. Datang tengok macam cikgu. Cikgu dah subscribe dah channel cikgu Arifin dan juga kamu tekan butang loceng tu, okey? Kemudian, kita ada Siga Lulu. Okey, tolong hadir juga dan juga cikgu Farah datang support kawan-kawan cikgu ya, sebab bila kamu beri subscribe ataupun kamu like komen ataupun kamu like dekat video-video kami, itu memberi semangat untuk guru-guru di Akademi YouTube untuk terus menghasilkan video-video pengajaran untuk kamu semua. Itu cikgu Yuhanisa punya tagline. Okay? Baik. Jadi ini dia. Ini merupakan guru-guru di dalam panitia sejarah. Cikgu Ipin ke atas sekali itu. Okay, nanti kita harapkanlah cikgu sebelah cikgu Arifin tu pula lepas ni. Subscribe cikgu. Tahniah, terima kasih Alia Syuhada. Terima kasih. Okay, baik. Jadi sepanjang minggu sebenarnya, insyaAllah, ni janji cikgu, kamu doakanlah semua ya, kesihatan guru-guru di Akademi YouTuber terus sehat dan bersemangat. Sebab insyaAllah setiap hari, setiap minggu ada kelas sejarah. Okey, insyaAllah mungkin kelas macam minggu ini, kita hari Jumaat hari Jumaat dengan cikgu Long. Hari Sabtu ada dua kelas, iaitu pada petang dan sebelah malam bersama dengan cikgu Yuhanisa dan juga cikgu Farah. Dan hari ini cikgu Jumrah. InsyaAllah lepas ni akan bertambah lagi dengan cikgu Arifin pula. Dan sebenarnya ramai permintaan meminta cikgu Sigu Lulu mengajar sejarah. Nanti kan ada tu. Jom cikgu Lulu ajar sejarah. Jom. Kita ajar cikgu selalu. Jom. Kalau saya mengajar sejarah nanti menjadi sejarah dalam akademi. itu yang best tu. Biarlah sejarah kan. Baik. Jadi cikgu harapkan kamu bersama-sama dengan cikgu di akademi tiba. Sebab kamu bukan sahaja dapat CJ, dapat ilmu, kamu juga dapat kredit lagi macam-macam. Okey. Baik. Jadi seperti yang cikgu Farah tadi sebutkan, ganjaran hebat. Nilai tu cikgu tak nak tunjuk sebenarnya sebab dia dah meningkat dah sebenarnya. Okey. Dan dah lebih tebus ganjaran yang cikgu Jumrah berikan sebenarnya kalau ikutkan tapi dah habis dah sebenarnya, dah dua-dua ni dah di booking, cuma kita akan tunggu lagi lah, insyaAllah doakan, insyaAllah cikgu nak bagi lagi sebab dua-dua ni sebenarnya dah ditebus, tapi jangan risau mungkin selepas ini akan ada lagi, okey? Cikgu akan berikan lagi, kita tunggu. Okey, baik. Jadi, hari ini kita nak belajar, inilah tajuk dia. Ya, terima kasih, Nob. Terima kasih, Nob.
Oke, terima kasih. Saya baru sah. Terima kasih banyak-banyak. Oke, baik. Jadi, pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Itu dia. Kita punya tajuk hari ini. So, objektif pembelajaran kita hari ini, Cikgu harap kamu dapat menjelaskan peristiwa pembukaan Melaka. Kita nak kamu boleh menjelaskan macam mana Melaka tu dibuka. Okay. Dan kamu juga dapat menghuraikan asal-usul nama Melaka dari pelbagai sumber. Okay, jadi sebenarnya cikgu cakap ni bukan cikgu mereka-reka cerita. Okay, cikgu tak ada nak mereka ataupun saja-saja. Ini memang ada sumber yang sahih. Okay, jadi nak tahu sumber-sumber itu kamu tunggu selepas ini. Betul. Baik, jadi seperti mana yang sebelum ini kita imbas balik topik kita, kalau kamu perhatikan, okey, cikgu tunjukkan lebih dekat, okey. Ini adalah arah perjalanan Parameswara. Dia sebenarnya berasal dari Palembang, okey. Dia adalah putra raja, okey. Dia pergi ke Temasek. Temasek itu adalah Singapura, okey. Jadi di sana dia tidak dapat membuka kerajaan, dia pergi ke Muar. Di Muar dia juga cuba membuka dua tempat untuk dijadikan pusat kerajaan, tapi juga tidak berjaya dan akhirnya ke Melaka. Baik, jadi dia ke Melaka, dia membuka, kita lihat ya. Parameswara dan pengikutnya berlayar. Dia berlayar pada, bila cikgu sebut dia berlayar, maknanya kamu dapat bayangkan dah. Sebenarnya pengangkutan utama pada zaman dahulu adalah menggunakan pengangkutan laut. Okey, ataupun sungai. Sebab itu yang paling pantas lah yang ada pada masa itu. Masa itu belum ada kapal terbang, belum ada kereta lagi. Betul-betul. Betul-betul. Okey, baik, seterusnya, jadi dia meninggalkan Senin Ujong. Seperti mana yang cikgu ceritakan sebelum ini, Senin Ujong berada di Negeri Sembilan. Okey, di sana dia cuma melantik ketua pemerintah di sana dan dia pergi ke Muara Sungai Bertam. Sampai di Sungai Muara Bertam tu, dia ternampak perkampungan nelayan. Wih, dia kata, dia lalu kat situ, ish, macam best je dekat perkampungan nelayan ni, dia singgah lah kat situ. Bila dia singgah di situ, dia mendapati tempat itu sangat sesuai untuk dijadikan dijadikan pusat kerajaan. Dan di, macam mana bermulanya? Mari kita teruskan peristiwa pembukaan Melaka. Semasa Parameswara dia berburu dengan pengikut-pengikutnya. Baguslah pengikut dia ni setia sangat. Kemana dia pergi dia akan ikut. Itu menunjukkan dia ni adalah seorang pemimpin yang sangat disegani, pemimpin yang baik. Okey, sebabnya pengikut dia kemana je dia pergi dia ikut. Dia sanggup, padahal bayangkan ya, pengikutnya tu dari Palembang ya. Tapi dia ikut sampai ke Melaka. Okey. Baik, jadi peristiwa pembukaan dia, Parameswara, dia semasa dia berburu tu, dia menyaksikan anjing perburuannya. Dia bawa anjing. Okay, kamu jangan tanyalah pula, oh dia bawa anjing maknanya dia ni bukan orang Islam. Tak, kamu jangan fikir sampai ke tahap itu ya. Sebab anjing perburuan ni maknanya dia boleh membantu sebenarnya. Anjing ini dari dulu lagi adalah satu pengawal yang baik sebenarnya kan. Kamu boleh tahu kan, memang ada. Jadi anjing perburuannya tu ditendang oleh pelanduk putih. Ditendang, bayangkan pelanduk tu sebenarnya saiz dia kecil kan. Sehingga jatuh ke sungai. Jadi bila Parameswara nampak kejadian itu, dia berpendapat di tempat ini sangat bertuah ni. Sebab dia kata, macam mana dia kata haiwan yang kecil boleh menendang anjing yang besar. Semua cikgu sihat tak? Cikgu sihat sayang. Ya, sihat. Ya, semasa bersandar. Betul-betul Muhammad Farish. Dia sebenarnya waktu ini, waktu dia nampak tu, dia tengah berehat sebenarnya. Dia berehat, dia bersandar di pokok dan dia menyaksikan peristiwa itu. Jadi dia buat keputusan. Dia nak buka kerajaan baharu. Okey, beza ya. Perkataan pelanduk tu apa cikgu? Okay, okay. Pelanduk tu. Pelanduk tu, pelanduk itu adalah, okey, dia bukan pelanduk dua serupa ya. Dia macam kancil. Dia macam kancil. Jenis Taiwan. Dia macam kancil tapi bukan rusa. Macam itulah di antara-antaranya. Sebab kalau kancil dia lebih kecil lagi sebenarnya. Tapi dia ni di bawah orang putih. Kalau kancil tu dia corak, dia ada garis-garis kan. Sedang-sedang lah pelanduk ni. Yang sedang-sedang. Betul. Betul.
Oke, baik. Jadi kita teruskan lagi. Oke, jadi dia bersandar di pokok Melaka. Jadi itulah sebenarnya asal-usul nama Melaka ni. Tapi kita lihat asal-usulnya dia di banyak pelbagai sumber sebenarnya. Oke, mari kita lihat ada sumber apa? Sumber Salalatus Salatin. Salalatus Salatin ini merupakan buku ataupun sumber tempatan. Memang yang di berada tempatan itu maknanya memang ada di Malaysia inilah. Oke, kemudian kita ada sumber Arab. Dan kita ada sumber India serta kita ada sumber Suma Oriental. Yang ini adalah sumber Barat. Jadi kamu kena ingat empat sumber yang menyatakan asal-usul nama Melaka ni. Okay, ingat ya. Kita ada sumber tempatan iaitu Salalatus Salatin, sumber Arab, India dan juga sumber Barat iaitu Suma Oriental. Minggu lepas cikgu ada ceritakan dua buku ni iaitu Salalatus Salatin dengan Suma Oriental. Kamu boleh lihat dan nanti pun cikgu akan sediakan. Okay, baik. Jadi kita lihat satu persatu daripada sumber apa yang dikatakan dalam sumber Salalatus Salatin. Baik, jadi dalam Salalatus Salatin ini, okay, dia mengatakan nama Melaka tu sebenarnya dia berasal daripada pokok Melaka. Tempat dia bersandar tadi ketika menyaksikan anjingnya ditendang tadi. Susah nak sebutnya. Salalatus mula-mula memang susah. Salalatus Salatin. Dah selalu, lama-lama jadi senang. Dulu memang rasa macam selalu macam masalah kan. Tapi sekarang ni semakin senang. Okey, baik, jadi siapa yang duduk Melaka tu kamu boleh tengok pokok Melaka. Cikgu-cikgu dekat kontin ni pernah tak tengok pokok Melaka? Pegang ke? Tak pernah kot. Ataupun pernah tapi tak kenal. Cikgu tu pernah masa pergi ke Melaka. Cikgu pergi ke Melaka masa tu tu 2000 berapa tak ingatlah, lama dah. Masa tu tengah sambut hari jadi ke Melaka. Cikgu sendiri pergi duduk dekat pokok Melaka tu. Memang unik pokok dia sebab kalau kita buah selalunya dekat ranting kan. Pokok Melaka ni buah dia dekat ujung daun. Ya, cantik best. Dia punya buah tu macam kita nak makan tapi tak beranilah saya nak makan kan. Aku mabuk pula sekarang. Okey, jadi kalau kamu nak tahu macam mana pokok Melaka, boleh Google juga ataupun yang duduk kat Melaka tu kamu tengoklah pokok dia macam mana. Memang cantiklah, unik. Okey. Cikgu dah sebut tadi tu pun dah unik dah kan? Okey, baik. Kemudian itu yang dikeluarkan oleh Salalatus Salatin. Kita tengok pula apa kata sumber Arab. Sumber Arab dia menyebut Melaka sebagai Malakat. Malakat. Yang bermaksud perhimpunan segala dagang. Okey, Malakat. Kalau bahasa Brunei itu, Malakat tu maksudnya melekat. Menempel. Itu bahasa Brunei. Cikgu boleh berbahasa Brunei. Cikgu duduk di perkampungan Brunei. Waalaikumsalam Inas. Okey. Peliknya nama pokok ini, Karun Nisa. Pelik ya. Kebanyakannya lah tempat. Macam kalau kita belajar dulu, ingat tak unit yang mula-mula sedalam sejarah tahun 4 sebenarnya, cikgu ada beritahu kan, nama sesuatu tempat ke, satu jalan ke, suatu macam mana, salah satu faktor diambil namanya daripada pokok, pokok kenamaan dan macam-macam lagi. Hai Cikgu Noraini. Hai Cikgu Noraini. Terima kasih. Bagus-bagus. Kod yang kedua dah ke? InsyaAllah. Belum. InsyaAllah selepas ini. Tunggu. Okey. Jadi murid-murid semua kena ingat tau. Malakat tu siapa yang cakap? Sumber apa yang cakap? Sumber Arab. Malakat. Ini orang Arab ni kita cikgu jumlah. Maksudnya dia ketika dia datang ke apa berdagang di Melaka lah kan? Dia sebut Malakat ya ni Allah, kan? Ya Allah cikgu Farah. Cepatnya sampai nampak tu. Bagus kan bila kita fokus. Dah cepat sampai dah. Sebenarnya memang itu yang cikgu akan nyatakan nanti. Okey, tapi cikgu Farah dah tangkap awal dah. Bagus, tahniah. Kita bagi tepukan sikit dekat cikgu Farah. Okey, nampak. Belum lagi murid yang jawab soalan tu. Kalau murid naik konti lagi. Hai semua cikgu-cikgu di konti, semangat. Okey, bagus. Okey. Baik, kita teruskan ya. Itu tadi sumber Arab. Okey, kita tengok pula sumber India mari. Okey, mengikut mitos. Ini mitos. Mitos tu apa maksud mitos? Mitos tu maksud dia
kepercayaan, dia mempercayai itu mitos, oke? Okay? Mengikut mitos Hindu, dia menyatakan Melaka itu disebut sebagai Amalaka. Amalaka, yaitu pokok pertama yang tumbuh di alam semesta. Amalaka, okay, itu maksud dia pokok yang pertama yang tumbuh di alam semesta. Share-share lagi. Betul, betul. Terima kasih Cikgu Nairani. Share-share lagi. Okey. Kita teruskan. Okey. Ya, betul. Jadi kita teruskan sumber yang terakhir yaitu sumber barat. Kamu kena ingat Suma Oriental ini adalah sumber barat. Kenapa dia adalah sebenarnya? Ini Cikgu nak tunjukkan buku tu. Hai Cikgu Rosita. Hai Cikgu. Hai Cikgu Rosita. Hai, hai, hai. Okey, boleh nampak tak? Inilah adalah buku tadi. Buku Salalatus Salitin. Kemudian kita ada Suma Oriental. Suma Oriental ni adalah buku yang karya di Barat. Okey, nampak ni. Perjalanan Lok Merah. Boleh lihat di buku teks kamu muka surat 122 untuk melihat buku ni lah. Okey, jadi nama mengikut Suma Oriental ini, nama Melaka dia berasal daripada perkataan Malako. Ko, kiu, kiu, Malako. Malako yang bermaksud tempat perlindungan. Okey, jadi sumber sumber Oriental ni, Suma Oriental ni dia memberikan maksud nama Melaka tu dia sebenarnya berasal dari perkataan Malako. Kena ingat ya. Ya, terima kasih Muna. Okey, baik. Jadi cikgu teruskan lagi. Okey. Sebenarnya nama-nama tadi ataupun asal-usul nama Melaka ni, pelbagai sumber ni dah menunjukkan seperti Cikgu Farah nyatakan tadi, kepelbagaian sumber yang merekodkan asal-usul nama Melaka ni, dia membuktikan bahawa Melaka ni sebagai satu tempat ataupun pusat pertemuan untuk menjalankan pelbagai aktiviti perdagangan. Okey, jadi pelbagai bangsa dari seluruh dunia. Kamu bayangkan, dari dulu lagi Melaka tu dah dilawati oleh dari Arab. Okey, orang Arab datang, orang India datang, orang Barat datang, orang Cina datang. Okey, jadi dah menunjukkan Melaka ni sangat terkenal pada ketika itu. Okey, baik. Kemudian pembukaan Melaka ini telah menjadi asas. Asas tu maksud dia apa? Basic. Kepada pemerintahan kerajaan-kerajaan seterusnya, selepasnya. Maknanya kerajaan yang wujud selepas kerajaan Melaka tu, dia mencontohi, dia mengikut macam mana Parameswara memimpin Melaka sehingga menjadi sebuah kerajaan yang unggul. Okey, baik. Jadi kenapa agaknya, macam mana agaknya dia boleh jadi satu kerajaan yang unggul? Sebelum itu, sebelum kita nak teruskan keistimewaan Melaka sebagai pemerintah Parameswara, cikgu rasa cikgu Farah boleh kongsikan kod yang kedua. Kita nak bagi naik semangat sikit. Okey, cikgu akan kongsikan kod yang kedua. Bak kata cikgu Jumrah, tangan di belakang, tangan di belakang. Jangan di belakang. Okey, kod yang seterusnya adalah 4. Empat. Tolong catat di buku kamu sendiri. Jangan catat di ruangan komen. Terima kasih. Okey, teruskan Cikgu Jumrah. Terima kasih. Okey, jadi cakap Melaka ini glamour lah dulu. Yes, of course handsome. Of course Darwish. Terbiasa dah panggil dia handsome. Sebab dia memang handsome pun Darwish ni. Okay. Betul, betul. Memang betul, seperti dong yang cikgu ni katakan tadi ni. Naik pula mesej kat situ. Aduh ya. Maafkan cikgu ya. Okay, baik. Jadi Melaka ni terkenal dulu. Memang terkenal sehingga sekarang pun. Kan, sehingga sekarang pun. Saya cukup suka datang ke Melaka tu. Sebab ada lagi tak Cikgu Jumrah? Sungai Melaka ni kalau kita nak pergi, ada lagi tak kalau kita nak tengok kat mana eh? Ada. Ada. Sekarang diorang dah jadikan satu tempat macam yang cruise tu. Kita boleh lalu. Saya terlalu waktu malam bercahaya macam mana. Sekarang pulang waktu COVID. Pasti ramai-ramai murid ni dekat ni sebab Melaka ni adalah satu tempat pelancongan yang best walaupun duduk di Kedah ke, di Johor ke, di mana-mana kan pasti pernah pergi dan menyaksikan pergi naik cruise ke, tengok pemandangan daripada waktu malam. Itulah sungai. Betul. Sungai yang Parameswara dahulu. Okey, teruskan. Betul.
Okey baik. Nampaknya di ruangan komen dah ada dah mendahului cikgu. Bagus betul lah. Ha, Muna ni, ha, siapa lagi ni? Banyak yang bagi tahu. Betul betul. Jadi cikgu nak ceritakan sekarang ni keistimewaan Melaka ni semasa pemerintahan Parameswara. Betul. Okay, saya suka duduk Melaka. Betul. Okey. Jadi sebenarnya Melaka ni kalau kamu lihat peta pun, cikgu nak tunjukkan, dia terlindung daripada monsun. Dia terlindung daripada monsun, angin monsun. Angin monsun tu apa dia? Nampak? Kita ada dua angin monsun sebenarnya. Angin monsun barat daya dan juga timur laut. Okey, jadi Melaka kat sini, nampak tak? Angin monsun ni dia boleh menyebabkan kemalangan. Sebab biasalah berlayar kan, kalau angin tu kuat, kapal boleh tenggelam, boleh karam ataupun mendatangkan kecederaan. Jadi negeri Melaka ini dia berada di antara dua pulau besar, iaitu Pulau Sumatera. Ini Sumatera ya, Sumatera Indonesia dengan Semenanjung. So dia berada di sini. Jadi dia terselamat Melaka daripada... Melaka ini besar ke cikgu? Tak Faris, kecil je. Dia besar lagi Sabah. Kamu tengoklah sendiri ni, Sabah ni besar begini. Kan? Melaka tu kecil sedikit lah daripada ni, kecil je. Tapi walaupun kecil, tapi dia sangat menarik tempat ini ya. Jadi keistimewaan yang pertama, betul. Keistimewaan pertama, dia terlindung daripada angin monsun. Okey, angin monsun ni kamu nanti, kamu boleh nyatakan angin monsun ada dua, iaitu timur laut dan timur barat daya. Apa dia tu sayang? Ada monsun ni angin yang kuat kan? Betul eh? Ya, betul. Pelayaran. Betul, betul. Dia boleh bayangkanlah boleh menyebabkan kapal tu karam lah bila kuat sangat. Okey. Baik, jadi cikgu teruskan. Perairan Selat Melaka terlindung daripada tiupan angin monsun yang membolehkan kapal-kapal berlayar dengan selamat. Dengan selamat. Jadi dia sangat membantu, sebab itu ramai pedagang suka datang ke Melaka. Okey, kemudian keistimewaan yang kedua. Kedudukannya yang strategik. Kedudukan strategik ni apa dia maksud dia? Dia dekat dengan pesisir-pesisir laut ataupun pesisir sungai. Yang memudahkan pengangkutan, sebab masa tu pengangkutan sangat terkenal hanyalah melibatkan di laut sahaja. Jadi yang mana duduk dekat pesisir tepi pantai tu, maknanya itu adalah kedudukan yang strategik untuk zaman itu. Sebab bila strategik ni maksud dia, bila kita nak ke mana-mana mudah. Bila kita nak pergi ke satu tempat ni mudah. Itu bila strategik. Melaka tidak dilanda angin kuat, betul. Betul, betul Cikgu Noraini. Nampak tu. Baik, kemudian apa yang kita boleh katakan, Melaka berada pada kedudukan yang strategik di antara jalan laut timur dan barat. Jalan maknanya dia ni duduk tengah-tengah. Kalau orang dari timur boleh, orang dari barat pun boleh datang. Jadi ini menarik minat para pedagang untuk singgah sebab sangat mudah. Kan? Jadi kemudian kita pergi keistimewaan yang terakhir, iaitu kebijaksanaan pemerintah. Sebab pemerintah seperti yang cikgu bagi tahu tadi lah, Parameswara ni sangat hebat dalam memimpin sehingga dia boleh membawa pengikut-pengikutnya dari Palembang dan sehinggalah dia membuka kerajaan di Melaka. Jadi kamu patut bangga mempunyai pemimpin yang dapat membuka, dan kamu boleh lihat sekarang sejarahnya. Okay. Pemerintah Kesultanan Melayu Melaka mengamalkan pentadbiran yang cekap. Dia sangat cekap. Dan terbuka. Terbuka tu maksud dia, kalau pengikut dia kata dia bagi pandangan, dia boleh terima pandangan itu. Itu maksud terbuka. Jadi keterbukaan ini menarik minat kerajaan asing untuk menjalinkan hubungan diplomatik dengan Melaka. Baik, jadi itu dia, kita simpulkan. Kita dah habis dah sebenarnya. Alhamdulillah dalam 30 minit cikgu boleh habiskan. Okey, kesimpulannya, peristiwa pembukaan Melaka ni Baginda membuka. Kenapa kita panggil dia Baginda? Sebab dia merupakan putera dan juga merupakan putera ataupun keturunan diraja. Betul, yang cekat dan terbuka. Betul Muna. Okey. Jadi Baginda membuka Melaka selepas melihat peristiwa. Itu dia punya titik. Orang kata titik permulaan sebenarnya. Dia melihat peristiwa pelanduk putih menendang anjing perburuannya.
dan asal usul nama Melaka ni terdapat dari berbagai sumber. Okey, kita ada sumber tempatan India, Arab dan juga Barat. Kamu kena ingat ya, empat-empat sumber ini. Baik, rasanya nampak tu. Kita dah ke quiz time. Siapa nak hadiah ini, bolehlah pastikan kamu menang. Comelah Cikgu Jumrah. You fun. Kalau Cikgu Farah masuk, boleh tak? Boleh. Okey, jadi Cikgu Lulu tukar dulu paparan saya, boleh tak? Saya share dia punya ni. Tunggu sekejap ya. Okey, murid-murid. Jadi sementara cikgu kongsikan cikgu punya ni link quizzes, kamu boleh lihat sekejap ya. Okey, jadi kongsikan lagi dengan kawan-kawan awak. Kita dah nak jawab quizzes ni. Boleh share lagi sebelum kita cikgu Lulu masukkan link quizzes kita. Jadi awak teruskan kongsi. Jadi kita dapat lihat ni, Melaka ni nak dibina tu bukannya senang sekelip mata. Okey. Cikgu Farah, kita ada saingan lah Cikgu Farah. Cikgu Noh, ada saingan lah dengan Cikgu. Wah. Jom. Okey. Tunggu sekejap ya. Okey, sementara Cikgu Jumrah nak naikkan paparan link quizzes. Jangan ada yang jawab dua kali. Betul. Okey, jawab sekali je tak. Sebenar. Sekali sahaja. Quizzes ni nak tengok awak, kepantasan awak menjawab dan juga ketepatan dengan jawapan yang awak pilih. Jadi cuba ingat-ingatkan balik. Okey, jom. Jangan main dua kali. Hampir mana ni? Hey, saya rasa macam nak tangkap je hampir mana ni. Naik kasi sekali. Okey, dah ramai dah. Jom. Masuk. Okey, masuk. Okey. Itu dia. Nampak? Ada pertandingan ya. Tolong gunakan nama sebenar. Gunakan nama sebenar. Jangan main dua kali. Jangan tipu-tipu. Hampir mana jangan lari. Kerja nanti. Tak aci. Okey. Hampir mana dia lari. Okey dah, kita bagi cukup 45. 45 lagi seorang. Okey. Jadi cikgu mulakan ya. Start. Okey. Jadi yang mana yang baru tengok, baru masuk, boleh masuk lagi. Tak ada masalah. Okey. Tak ada masalah kalau kamu nak baru masuk. Sambil-sambil tu tengok Khairun Nisa dah jawab dah mula-mula dah salah dah. Pelan-pelan dan sabar. Jangan gopoh-gapah. Okey. Ada berapa soalan Cikgu Jumrah? Ada berapa soalan kita? Kita ada 10 soalan sahaja. Semua berkisar soalan dengan apa yang Cikgu ajar tadi. Okey. Ada yang jawab tu. Betul. Alia dan Lili. Mendahului. Betul. Izatul Adawiyah dah ada salah dah. Nur Batrisha. Okey. Okey, ramai ni yang suka jawab quiz ni. Okey. Dia siapa yang cepat jawab, dia dapat markah lebih. Itu je. Kepantasan tu. Kalau dia guna booster dia lagi dapat markah lebih. Dia ada boleh guna booster pula tu. Saling pintas memintas sekarang ni. Ya, bah. Okey. Wow. Nur Batrisha. Nur Batrisha ni yang semalam tu ke? Masuk kelas Batrisha. Cikgu Farah tu kan? Ada 2B semalam. Kan? Apa? Atau Nur. Okey, tanya. Teruskan. Suka tengok awak kan. Semangat belajar awak walaupun kami cikgu-cikgu di konti ni tak kenal awak. Tapi sebab mengajar ni adalah tugas kami. Jadi medium apa-apa pun kami cuba sampaikan kepada semua murid-murid tanpa mengira lah dekat negeri mana pun kan. Walaupun jauh pun sangat-sangat. Kita boleh berkumpul tengok kita di sini. Hai, Cikgu Amar. Selamat hadiah.
Dia nak hadiah. Cikgu Farah. Ya, saya tak sempatlah nak jawab. Saya takut nanti saya dapat hadiah. Tak cukup tangan ya. Okey, baik. Jadi sekarang ni cikgu nak ada dalam 9 orang yang dah jawab, 10 orang dah jawab, dah 10 orang jawab ke? Rasanya dah lebih dah, so bolehlah dah kita tamatkan tu. Ya. Boleh ke kita tamatkan? Kan? Kita tamatkan ya. Nanti cikgu akan share lagi atau kamu pergi je dekat cikgu punya channel. Channel cikgu tu kamu boleh tengok dekat ruangan di description. gitu. Okey, cikgu akan share di sini. Jadi kita lihat siapakah pemenangnya. Cikgu N kan sekarang. Teng-teng-teng. Jadi kepada pemenangnya, tempat ketiga Barisha, tempat kedua Helmi, tempat pertama Nurba Trisha. Tahniah. Okey, tahniah. Okey, jadi kepada Nur Batrisha nanti boleh PM tepi cikgu, pergi dekat cikgu punya apa namanya, cikgu punya chain apa ni, Telegram untuk kamu dapatkan hadiah kamu. Sebenarnya cikgu nak ucapkan juga tahniah. Yeah. Hadiah tu untuk nombor satu je ke? Untuk satu, dua, tiga tadi tu ada yang tanya tu, Alia dan Oh ya ke? Okey, untuk buat masa ni cikgu bagi yang nombor satu je dahulu. Ha, kamu doa lah cikgu supaya jadi kaya raya. Bolehlah cikgu bagi banyak-banyak semua kan? Tapi apapun cikgu nak ucapkan tahniah kepada semua sebab berjaya jawab ni apa semua kan? Tahniah, tahniah, tahniah. Ada yang tak sempat jawab, kesian. Tak apa, tak apa. Okey. Next time. Jadi cikgu Lulu tukarkan paparan saya dulu sebelum saya nak kongsikan lagi untuk kita punya teruskan ya. Okey, jadi cikgu nak ucapkan tahniah kepada yang berjaya tadi jawab. Okey. Okey. Kita nak iklan dulu ke? Cikgu boleh Lulu? Juga haus lah. Bolehkah? Okey. Bolehkah cikgu Lulu? Okey, jom kita iklan sebentar. Okey. Berita baik untuk semua. Kini, Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Okey, kembali kita. Okey, dalam kelas Cikgu Jumrah pada hari Ahad ini. Cikgu tengok ramai tadi yang berjaya menjawab kuisis. Tahniah cikgu ucapkan, syabas. Okey, awak semua ni yang hadir ni memang murid-murid yang cemerlang ni kalau di sekolah nanti. Okey, sebelum kita naik konti dan cikgu Jumrah, cikgu Farah nak kongsikanlah kod yang seterusnya adalah 8. Kod yang keberapa tu? Kod yang seterusnya adalah 8. Okey, jadi jom Cikgu Lulu nanti akan masukkan link naik konti. Pastikan kamera awak dibuka. Okey, tutup awak punya suara. Okey, di channel YouTube ni supaya dia tak bergema, dia tak mengganggu dia punya bunyi kita pada hari ini. Okey, jadi cikgu harap bersedia untuk jawab soalan-soalan di konti. Jadi kami bye-bye dulu Cikgu Lulu dengan Cikgu Lulu dengan Cikgu Arifin. Biar tolong kawal dulu murid kat bawah dulu. Jaga murid dekat bawah dulu. Okey. Jadi Cikgu Lulu akan naikkan dua orang teruslah kan? Supaya kita boleh bagi peluang dengan kawan-kawan lain. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum. Hai Minda, hai Ati. Apa khabar? Hai Cikgu. Khabar baik. Alhamdulillah. Hangat belajar. Hai Cikgu. Hai. Baik. Alhamdulillah. Okey. Jadi bersedia ya? Bersedia?
Oke, soalan yang pertama. Selepas meninggalkan Sening Ujung, apakah nama tempat perkampungan nelayan yang dilihat oleh para mesuara? A. Sungai Ujung, B. Sungai Bertam, Sungai C. Sungai Bertam. Berdam, C. Alamak itu C lagi dua kali, D sebenarnya Sungai Ujang. Typing error saja. Typing error. Nah, yang mana satu jawapan kamu? Siapa nak jawab dulu? B. Sungai Bertam. Saya jawab B. Jawab B. B. Sungai Bertam. Wah, okay. Okay. Tengok. Adakah kita betul tengok. Sungai Bertam? Mm-hmm. Terima kasih cikgu. Cikgu, saya nak bagi pantun. Boleh, Miza. Tahniah, Miza. Boleh. Pantun apa tu? Tahniah juga, Atik. Okey, silakan. Okay. Angin menderu dengan sepoinya. Di anak tangga duduk peperikan muridnya. Masa ada tenaga, rela korbankan. Sekian, terima kasih. Wah, komplitlah suara Mirza. Terima kasih, cikgu. Tahniah, terima kasih Mirza. Sedap suara dia. Comel aja kan? Dia dengar. Betul-betul. Okey, jom-jom. Jom-jom, naik lagi. Wow. Ada handsome boy, jadi nenas. Kena sumpah jadi nenas. Assalamualaikum, cikgu. Hai, waalaikumsalam. Hai, Ikhil. Hai, Darwish. Hai, Ikhil. Hai. Okay, baik. Kita ada Mr. Nenas hari ini. Mr. Pineapple. Pineapple. Okay, bersedia ya? Alright. Ini dia. Anjing perburuan para mesuara telah ditendang oleh seekor. Seekor apa? Si pelanduk putih. Wow, laju ni Iklil. Wow. Nenas? Nenas, Ben? Pelanduk putih. Pelanduk putih juga. Dia hari ni pakai topeng Nenas. Dia tak nak tunjuk handsome dia ke orang lain. Dia nak tunjuk kat Cikgu Jumrah je, kan? Okey, kita lihat. Apakah jawapan mereka betul? Ya, tahniah. Okey, tahniah. Cikgu nak nyanyi boleh? Apa dia, Iklil? Nak nyanyi lagu. Nyanyi boleh? Bolehlah. Semalam okay, dia tak sempat kan? Semalam dia tak sempat lah, sayang. Nyanyilah. Kalau sedap tak sedap, berjalan ya, cikgu. Okey. Nenas kena menari. Pineapple kena menari. Cepat. Pagiku cerahku, matahari bersinar. Ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Terima kasih. Wah, sedapnya. Terima kasih, Clint. Pineapple boleh. Terima kasih banyak, terharu rasanya. Bye, cikgu. Terima kasih. Jumpa lagi. Jumpa lagi, terima kasih. Terharu kan Cikgu Farah, dah lama kita tak dengar terharu. Lagu kan? 2 tahun dah. Rindu. Wah, ada queen dekat sini. Wow, ada queen lah nak cuba melawan cikgu ya. Okay. Ini queen mana ni, ha? Dari mana Siti Nohana? Dari mana Siti Nohana? Keranda agama bersepadu daerah Pontian, Johor. Okay, dekat. Ada orang Johor. Okay, Khairul Isyak. Daripada Pulau Pinang. Pinang. Okay, silakan soalan yang ketiga. Kita teruskan soalan yang seterusnya. Kita lihat. Alright, itu dia. Apakah nama pokok tempat para mesuar bersandar semasa peristiwa pelanduk putih menentang anjing perburuannya? Pokok Melaka. Pokok Makela, pokok Makau, pokok Melaka. Yang mana jawapannya? Di pokok Melaka. Pokok Melaka. Wah, cepat. Adi okay, ya. Nasib baik. Kita tengok. Dua-dua jawab D. Kita lihat. Dekat ruangan komen pun ada yang jawab.
terlihat ada ke yang jawab dekat ruangan komen? Betul, ramai juga yang jawab dekat ruangan komen. Okey, baik. Jadi kita lihat. Ramai yang jawab. Ya, tahniah. Okey, betul. Tahniah. Kenapa pula gelap? Komen dia punya princess ni. Terima kasih. Kena boleh banyak queen. Marah ni. Bye-bye. Terima kasih. Okey, bye. Lawak je. Okey, ada lagi? Ada 10 minit lagi? Ada lagi? Okey, kita pergi soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alia dan Mina. Ada icon kita, icon di bilik sejarah kita. Hai Alia, apa khabar? Dan kita juga ada Lina. Okey, baik. Jadi soalan yang keempat. Soalan yang keempat ialah, nama Melaka berasal daripada perkataan Malakok yang bermaksud tempat perlindungan. Malakok. Saya ingat tak? Sumber mana yang menyokong pernyataan itu? Di Orange. Lina jawab di, Alia pun jawab di. Okey, kita lihat adakah betul? Okey. Boleh dicek. Yeay! Okey, tahniah. Semua orang ke. Tahniah. Tahniah Lina. Terima kasih. Bye. Bye. Okey, murid-murid yang di ruangan chat pun ramai yang jawab di tu. Tahniah. Okey, seterusnya selamat kita ada. Selamat sejahtera, cikgu. Hai. Kita ada satu suami. Hai. Hai, Buna. Hai. Asyik nampak komen dia je tadi. Ni kita nampak dah muka dia. Comennya, Buna. Hello, Buna dari mana? Dari Selangor. Dari SK Bandar Lencing. Sote suari pun dari, tapi sote suari dari Johor. Nampak tak? Johor. Johor dan Selangor bergabung. Jadi Selajor. Macam mana? Okey, teruskan. Baik, kita teruskan. Okey, soalan yang kelima. Nama Melaka berasal daripada pokok Melaka tempat Parameswara bersandar ketika pelanduk putih menendang anjingnya. Apakah sumber yang menyokong pernyataan itu? Sumber apa tu? Salatin. Salatin. Okey, baik. Bagaimana dengan Soteswari? Salatin. Betul-betul. Okey. Jawapan mereka betul. Amazing. Okey, bagus. Terima kasih, Mina. Di ruangan chat. Sama-sama, cikgu. Terima kasih. Okay, cikgu boleh bagi link konti Firzana. Tadi kata tak nak naik, majulah. Tadi Firzana kata dia tak nak naik. Tapi bagus sebenarnya ni, dia nak bagi peluang kat kawan-kawan yang baru naik kan, yang baru masuk kelas kita kan. Okey, baik. Rasanya kita ada soalan yang terakhir kira-kira cikgu ni. Hai Zana. Hai Zatul. Hai Aisyah. Sihat ya? Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi soalan keenam. Okey, kita lihat soalan yang keenam. Berikut adalah keistimewaan Melaka semasa pemerintahan Parameswara. Kecuali. B. Pelanduk putih yang sangat gagah. Juga. B juga. Laju-laju. Pandai-pandai badai orang ni kan. Heran aku ni orang Sabah ni. Laju betul dia. Dia makan apa ni? Makan lori kah? Kita lihat apakah jawapan mereka betul. Cikgu Rosita pun jawab. Hai Cikgu Rosita. Cikgu Rosita jawab. Jawapan dia kita tengok kita lihat. Yeay, jawapan dia adalah B. Betul. Pelanduk putih yang sangat gagah. Cikgu. Cikgu. Sama-sama. Saya nak sampaikan satu pantun. Boleh bah kalau kau, ini orang. Boleh bah kalau kau bah.
cepatlah. Bunga melati, bunga kemboja, harum mewangi di ruang tamu. Jasa guru tidak terkira, mendidik kami tanpa jemu. Terima kasih. Ya, wow, terima kasih. Terima kasih pantun itu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, jumpa lagi. Terima kasih Aisyah. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye. Oke, nampaknya kita dah habis sudah. Dah habis dah. Dah habis sudah. Tapi ada lagi sebenarnya di ruangan di bawah ni, ramai lagi yang rakan-rakan kita yang tak sempat ni kan. Cikgu minta maaf, sebenarnya cikgu tak sangka pun boleh secepat ini kan. Ada kita ada 5 minit lagi, tapi tak apa, tak apa. Nanti cikgu akan buat lagi standby lagi banyak-banyak soalan sebenarnya. Okey. Baik. Tunggu untuk kelas yang akan datang. Betul. Okey. Jadi kita ada 5 minit ni, kita bolehlah share-sharekan, kongsikan apa yang link-link yang perlu kamu lakukan. Kan Cikgu Farah? Ya, sebelum dari kita saya berakhir. Okey, sebelum saya kongsikan kod yang terakhir ni, okey, Cikgu Lulu tekan memasukkan. Okey, link sisil. Jadi kita beri laluan dulu untuk Cikgu Lulu masukkan link-link yang berkaitan sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini. Okey, jadi adik-adik kita yang dekat konti ni, saya rasa akhir nanti kita akan naik sama-sama lah kan. Jangan keluar dulu ya. Sebab ada cikgu perhatikan kat sini ada murid baru lah kan. Tapi tak apa, jangan keluar konti, nanti kita naik lagi. Okey. Okey, jadi beri perhatian Cikgu Lulu dah masukkan bagi yang belum ada email e-didik. Okey, awak boleh klik pada permohonan email e-didik tu dan mohon email e-didik untuk awak isi untuk mendapatkan mata kredit di kelas-kelas yang dianjurkan oleh Akademi Cikgu Malaysia. Okey, dan jangan lupa tengok juga portal kita ada macam-macam segmen, kita ada macam-macam kelas untuk awak semua. Okey, jadi mungkin sepatah dua kata saya persilakan Cikgu Arifin, sebelum kita berakhir, ada apa-apa yang dipesankan kepada anak-anak murid kita di luar sana, di seluruh Malaysia yang menyaksikan kita pada hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih kerana kehadiran murid-murid pada hari ini amat menggalakkan. Cikgu harapkan teruskan seperti ini juga pada masa-masa yang akan datang. Itu saja. Okay, selamat belajar secara. Terima kasih Cikgu Arifin. Okey, seterusnya orang yang bekerja keras pada hari ini dipersilakan Cikgu Lulu. Okey, tahniah Cikgu Jumrah, satu perkongsian ilmu sejarah yang sangat menarik hari ini. Jadi untuk yang pertama kali mengikuti kelas Cikgu Jumrah, jangan lupa tekan butang subscribe, dan juga untuk ni cikgu alu-alukan typelah SIGULULU untuk melawat channel Cikgu Lulu, kerana di dalam channel Cikgu Lulu ada banyak video-video PDPC matematik. Okey, itu sahaja. Back to you Cikgu Farah. Okey, terima kasih Cikgu Lulu. Terima kasih masukkan link-link kepada awak pada hari ini. Okey, sebelum tu Cikgu Jumrah, apa pesanan untuk anak-anak murid kita? Silakan Cikgu Jumrah. Okey, terima kasih banyak Cikgu Farah. Baik, kat sini kalau cikgu perhatikan ada yang bersedih. Dia tak dapat naik konti. Jangan sedih. Nanti cikgu pun sedih. No, jangan sedih-sedih. Nanti kamu boleh naik lagi. Okey, boleh pergi lagi kelas minggu depan. Nanti kan hari besok ni kita akan mungkin ada Kahi. Minggu lepas Kahi tak ada. Okey, Kahi ataupun kelas apa hari ini, besok insya Allah diumumkan kelas untuk guru-guru di Akademi YouTuber. Jadi kamu boleh datang lagi cepat-cepat naik, dan pastikan line internet kamu tu cantik, baru boleh naik dengan kemas. Okey, jadi cikgu nak ucapkan terima kasih banyak-banyak lagi-lagi kepada rakan-rakan yang bersama dengan cikgu pada hari ini. Cikgu Farah, Cikgu Arifin, Cikgu Lulu, dan terima kasih berjuta-juta lemon, love, 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 love to you all. Okay, anak murid cikgu semua yang hadir bersama dengan cikgu. Alhamdulillah. Cikgu bagi love begini. Okay.
hadir dari awal sehingga tamat tadi ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan jangan lupa datang ke subscribe channel-channel kawan-kawan cikgu ni. Okey, Cikgu Farah, Cikgu Arifin, Cikgu Lulu dan juga Cikgu Jumrah. Terima kasih Cikgu Farah. Okey, terima kasih Cikgu Jumrah. Okey, jadi link telah dimasukkan. Username Cikgu Jumrah juga telah dimasukkan ke? Dah sudah. Username sudah dimasukkan. Jadi awak boleh lengkapkan untuk mengisi kod yang terakhir pada hari ini. Jadi akhir kata pada Cikgu untuk hari ini, Cikgu ucapkan tahniah kepada Cikgu Jumrah. Okey, dan juga murid-murid yang berada di luar sana dan mendapat ilmu pengetahuan pada hari ini. Kita naikkanlah dia orang. Kan? Okey, jom kita naikkan. Jom kita naikkan. Apa yang ada kamera, di ya? Kunci. Sebelum kita berkongsi kod yang terakhir. Okey, boleh naikkan ke Cikgu Lulu? Muat ke? Saya terpaksa kecilkan badan sikit ke? Boleh-boleh kejap. Boleh. Okey, kita ada Durga, kita ada Yagi. Kita ada Iwana. Wah, Iwana bakal dia buat emas lah. Kita ada Iwana, kita ada Muna. Seronok kita ramai-ramai hari ni. Iwana. Okey, itu saja. Jadi cikgu berharap PDPR bagi kumpulan di negeri A, di negeri cikgu, di Johor, di negeri Kedah, Cikgu Jumrah telah bermula pada hari ini. Jadi cikgu harapkan agar yang lain juga yang berada di negeri-negeri kumpulan di selain daripada Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu, awak juga bersedia untuk PDPR yang akan bermula esok. Okey, selamat belajar. Teruskan belajar di Akademi YouTuber Malaysia. Dan kod yang terakhir pada hari ini adalah 4. Kod yang terakhir pada hari ini adalah 4. Durga dah catat ke? Jangan lupa catat. Okey, kod yang terakhir pada hari ini adalah 4. Okey, sekian saja. Semoga jaga-jagalah diri kita di luar sana. Okey, supaya semua orang sihat dan negara kita bebas daripada COVID ini. Okey, sekian saja daripada cikgu. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi